Ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Kali ini Babang Cendol lagi di dalam game Rock Heaven. Dan di sini Babang Cendol lagi sama teman-teman Cendol Squad nih. Kita lagi mau ngetes, yaitu ada hack terbaru di Rock Heaven ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa terbang? Wow, gimana caranya ya? Wah, kalian penasaran gak nih? Kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita mau coba sama-sama. Tapi sebelumnya agan-agan jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Oke, kalau gitu langsung mau kita tes ya. Jadi cara yang pertama itu kita harus ke sini nih. Kita harus ke sini. Kemudian di sini kita berubah menjadi kecil ya. Avatarnya harus menjadi yang paling kecil. Nah, oke, sudah. Kalau sudah avatarnya menjadi kecil, nah nanti kita dempet-dempet nih, nempel-nempel sama kolam sini nih, nih kan. Ini kayak seperti berenang seperti ini kan. Nah, begini ya nih. Kalian bisa lihat nih Babang Channel seperti berenang begini kan. Terus kita pencet aktivitasnya yang ada di sebelah kanan, ini kita ubah menjadi crawl. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti melayang begitu kan. Seperti melayang, tapi ini masih belum berhasil nih Babang Cendol, masih belum berhasil. Karena crawlnya seperti masih nyungsep begini kan. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, sudah seperti ini. Sudah seperti ngambang seperti ini. Baru kita pencet terbang. Kok Babang Cendol jatuh? Tadi sudah berhasil tuh. Sudah berhasil, oke, kita crawl lagi. Sudah. Nah, sudah begini. Sudah seperti ngambang begini ya. Sudah, terus kita kok gagal. Masih gagal. Kita coba lagi, jangan menyerah. Ayo kita coba lagi. Sudah. Nah, sudah seperti ngambang seperti ini. Nah, kita terbang ke atas. Wow, Babang Cendol berhasil terbang dong. Ayo, pada bisa lihat nggak Babang Cendol terbang nih di atas nih. Wow. Babang Cendol bisa terbang. OMG. Ayo kalian yang di bawah pada bisa terbang nggak? Ayo pada dicoba sampai berhasil ya. Nih, lihat kalau nggak percaya, pada lihat Babang Cendol bisa terbang dong. Ayo. Nih, kalau pengen lebih keren terbangnya, kita pencet sambil ketik ini nih, sambil ketik AFK ya, AFK. Nah, seperti ini. Dan terbangnya seperti ini dong, Superman dong. Wow. Keren banget ya. Nih, kalau turun ke bawah seperti ini. Nih, kalian bisa lihat Babang Cendol ya, seperti ini. Nah, seperti robot seperti ini. Terus nanti kita bisa terbang. Wow. OMG. Keren banget ya kan, keren banget. Ini kita bisa bermain roleplay seperti superhero ya di Rock Heaven. OMG. Ayo. Nih yang di bawah udah pada bisa belum? Ayo, pada dicoba. Ayo. Udah pada bisa belum? Ayo, udah. Ini pada ketik AFK-nya udah pada bisa, cuman terbang ke atasnya belum pada bisa. Ayo, sini terbang. Ayo kita kalau sudah kita terbang sama-sama Babang Cendol ya. Ayo, Bek udah bisa belum, Bek? Nih Babang Cendol sekarang udah habis nih efek terbangnya. Oke, sekarang Babang Cendol ulang lagi ya biar kita bisa sama-sama. Oke, nah Babang Cendol sudah nyungsep lagi nih pakai crawl. Kita ulang lagi. Nah, aku sudah seperti berenang seperti ini. Babang Cendol ulang. Terus pencet crawl sudah begini, pencet crawl lagi dan sudah ngambang seperti ini ya. Dan tinggal diarahin ke atas. Wow, terbang lagi. OMG, Babang Cendol sudah terbang lagi di atas ya. Kalau sudah terbang di atas seperti ini, kita pencet AFK. Ini gini ya, AFK. Jar. Nah, segini ya. Nah, tinggal terbang lagi. Ayo, pada bisa nggak? Nih, Babang Cendol sudah dua kali coba dan bisa nih. Ayo. Kalau sudah, tinggal ke atas. Tinggal terbang ke atas, kayak gini nih. Ayo, pada bisa nggak? Ayo.
Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nanti kalian bisa coba lagi sendiri ya. Nih ini mereka cuman bisa pada AFK-nya doang, seperti cuman nggak bisa terbangnya. Yuk sekarang pada ikut Babang Cendol ke motel ya. Kita mau coba hack yang berikutnya ada di sini nih. Babang Cendol sambil terbang aja ya, biar kayak Superman. Babang cheater. Aku nggak cheater kok, aku udah kasih tahu caranya ke kalian. Nih aku terbang kayak gini ya kan, keren banget kan. Yuk nih kita coba di sini ya. Sudah nih, sekarang aku masuk ke rumah ini ya. Kita masuk di sini. Oh ini jadi rumahnya si Degi Godo. Oke aku yang di sebelah ya, aku yang di sebelah. Wah diambil, enggak nih, udah jadi rumahku ya. Nah sekarang kita masuk ke sini, terus kita sekarang duduk di sini, kickback di sini ya. Sudah duduk, terus sekarang tinggal rumahnya mana ya, rumahnya kita delete. Oh no. Ya nah nih aku udah keluar nih. Aduh aku nggak bisa keluar ya. Aduh kok aku nggak bisa keluar kah, ini aku keluarnya lewat mana nih. Nih sekarang aku kalau terbangnya seperti ini nih. Tunggu aku bisa keluar dulu nggak ya. Aduh berubah lagi posenya. Ya balik lagi aku posenya seperti biasa. Coba kita ulang lagi. Terus tadi aku malah nyangkut ya. Nih, kita coba di sini kickback. Terus rumahnya kita delete. Nah seperti orang naik beca. Nih tapi kenapa aku nggak bisa keluar? Oke sudah bisa. Nih aku sudah bisa keluar. Nih kalian bisa lihat ya, aku kayak orang naik beca begini dong. OMG. Dan ini sebenarnya nggak terbang sih, cuman kayak tiduran tapi kakinya bergerak begini. Kocak banget ya kan. Pada bisa nggak nih kalian, pada bisa nggak? Kalau pada bisa, ayo kita ngumpul di luar nih. Kita kumpul dulu sama-sama ya, sambil seperti tukang becaknya nih ya. Oke gana-gana, kalau gitu sekarang kita mau coba hack yang ketiga ya. Ini kita coba dengan Alvin ya, atau yang namanya Zack. Nah sekarang si Zack sudah tiduran di sini. Nah sudah tiduran, terus sekarang kamu delete rumahnya ya. Coba delete rumahnya. Kalau sudah nanti kita lihat sama-sama. Nah ayo sekarang Alvin bisa jalan nggak? Zack bisa jalan. Nah hasilnya ini sama kayak tadi yang di motel ya. Jadi orangnya bisa terbang-ngambang seperti ini. Kakinya kepek-kepek-kepek gitu dong. Babang Channel belum bisa spawn rumahnya karena harus nunggu 10 menit ya. Karena tadi habis spawn rumah yang ada di motel. Nah ini adalah hack yang ketiga. Oke agan-agan, jadi itu adalah 3 hack cara terbang di Brookhaven ya. Wow. Wah Babang Channel udah cobain dan ini Babang Channel masih bisa terbang seperti ini dong. Wow keren banget kan, kayak Superman. Ini agan-agan di sini udah pada cobain tapi masih sedikit yang berhasil. Nanti kalian bisa cobain lagi ya. Oke agan-agan, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Dukung terus channelnya Babang Cendol dengan cara like, comment, dan share videonya Babang Cendol ke teman-teman kalian semua ya. Juga pastinya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you, bye-bye. Wow, Babang Cendol terbang lagi.